Dede, si handsome. Handsome boy. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Malam minggu ini adalah malam yang begitu indah. Terlihat Rizky Bilar begitu tampan mempesona saat dia mempersiapkan pre-wedding di malam hari ini. Terlihat dia memakai baju putih berdasi kupu-kupu. Ya, Rizky Bilar nampak begitu rupawan. Nyatanya mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, di malam hari ini melakukan sesi pemotretan untuk acara pernikahannya yang tinggal menghitung hari akan segera digelar. Tentu semua kita tentunya dibikin baper oleh persiapan yang kian matang mereka berdua. Ya, Lesti dan Bilar ternyata sudah mempersiapkan dan memperhitungkan segalanya. Pantas saja di feed Instagramnya Ayah Kejora, Ayah Lesti, pernah menyampaikan pelan-pelan tapi pasti. Tentu hal itu adalah ketika couple cute kita akan segera melakukan prosesi pernikahannya yang sebentar lagi. Terlihat juga Dedek Lesti yang bucin banget ingin melihat intip-intip Bang Bi persiapannya seperti apa dan terpesona dengan ketampanan kekasih hatinya dari kejauhan. Dia nampak mengintip pujaan hatinya tersebut. Sungguh cute banget, bukan guys ya, di malam hari ini saat mereka priwet tentunya. Ya, hal itulah yang kita tunggu-tunggu dan selalu doakan. Dan di malam hari ini persiapan-persiapan mereka berdua kian nampak. Tentu saja juga siapa-siapa yang akan diundang pun sudah dipersiapkan oleh mereka. Walaupun tak terpublish, nyatanya Lesti dan Bilar sudah bergerak cepat dalam rangka mempersiapkan hari bahagia mereka. Ya, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi couple cute kita ini. Semoga disegerakan menghalalkan hubungannya sebagai sepasang suami istri yang nantinya sah di tahun yang mereka rencanakan, yakni tahun 2021 tentunya. Itu saja kabar terbaru terupdate mengenai priwet yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar di malam hari ini yang sebelumnya membuat kita semua pada penasaran pada kisah cinta mereka berdua dan kelanjutannya. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai kisah cinta mereka dan kelanjutannya, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai keuangan kebaperan mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Itu saja, selalu berpikir positif, mendoakan yang terbaik bagi diri kita dan couple cute kita ini. Semoga kalian juga diberikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.